Jadi Nabi itu akan menanti kita. Dan dia akan mengenali ketika orang keluar dari kuburnya. Ketika mereka digiring ke padang mahsyar. Kelihatan umatnya Rasulullah SAW dari bekas wudhu mereka. Ala, tapi Nabi mengingatkan kita. Ala, la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'ir. Abdal, nanti bakal ada saudara-saudaraku itu, kelompok-kelompok dari orang Islam itu yang dihalau dari telaga. Sebagaimana onta tersesat itu dihalau dari telaga. Jadi orang kalau punya onta, dia mau kasih minum ke telaga, terus ada onta orang lain datang, itu diusir. Karena bukan tempat dia ini, diusirlah karena telaganya onta itu. Akan terjadi itu. Dan ketika dihalau, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan unadihim ala haluma. Ketika mereka diusir, Rasul tahu tuh ada bekas wudu tuh. Mereka orang-orang Islam. Nabi memanggil mereka, "Ayo ke sini," kata dia. Dan dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Umatku mereka." Apa kata fayuqal, para malaikat mengatakan kepada Nabi, "Innahum qad baddalu ba'da." Mereka telah merubah setelah engkau meninggal. Agama Nabi sudah dirubah dengan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, suhkan jauhlah. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan salah satu bahaya bid'ah itu, kita bisa dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Iya, kita wudu, ada bekas wudu, kita sholat. Tapi ternyata kita membuat ajaran selain ajaran Rasulullah SAW. Kita membuat agama baru. Kita tambah-tambah agama Rasulullah SAW. Dengan dalih kan baik. Dalihnya itu kan baik. Ini kan baik. Jadi, saya mau tanya, sholat subuh itu berapa rakaat? Kalau yang sehat-sehat, yang muda, binaraga, boleh enggak sholat 7 rakaat? Ana kuat Ustaz, ana pegang beban ini Masya Allah. Bisa 100 kilo ana angkat. Masa ana sholatnya sama yang kurus-kurus itu? Enggak sama lah, ana mau sholat 7 rakaat. Boleh enggak? Kan baik jamaah. Baik enggak? 2 dibanding 7. Sholat bukan mencuri jamaah. Sholat, ruku, sujud. Di situ baca Al-Fatihah. Di situ baca Qul Huwallahu Ahad. Boleh enggak? Kalau kita berbicara kan baik, kita akan mengatakan iya Ustaz ya, baik kan Ustaz ya. Iya, kalau orang yang lemah biarlah 2 rakaat saat, yang sehat-sehat ini 7 rakaat. Enggak bisa, itu termasuk mengada-ngada di agama Rasulullah SAW. Udah, ini aturannya. Kita ngaku katanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kau ngaku umatnya Nabi, ikuti apanya? Semuanya. Semuanya. Kita akan baca nanti bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya sempurna jemaah. Enggak ada sedikit pun dari agama Allah ini yang belum disampaikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Enggak ada yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.